Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang menawarkan barangan keperluan asas lebih murah antara 10 hingga 50% menerima sambutan masyarakat luar bandar di Gua Musang, Kelantan. PJKM peringkat negeri Kelantan itu membabitkan jualan 35 jenis barangan asas termasuk ayam segar, sayuran, barangan proses dan barangan harian lain. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP ini bermaklumat membantu keluarga golongan B40. Kan baru-baru ini kita adakan di pasaraya dan pada kali ini pihak KPDNHEP adakan di luar daripada pasaraya dan nampak sambutannya amat baik. Di mana diskaun harga diberikan dari 10% kepada 50% yang sedikit sebanyak dapat membantu rakyat terutamanya yang terkesan dengan keadaan monsun timur laut yang kita hadapi akhir-akhir ini dan juga memberikan harga yang optimum. Dan di sini saya berharaplah program seumpama ini dapat kita adakan lagi. Dan ini adalah sambutan yang sangat meriahlah dengan harga yang berpatutan. Dengan harga murahlah untuk kami warga Gua Musang dan kalau boleh sebulan sekali ke kena adakan pesta jualan macam ni. Oh, kos hidup Gua Musang tinggi. Kos hidup Gua Musang sangat-sangat tinggi mengalahkan di KL. Tinggi sangat kos hidup dia. Saya ini rasa alhamdulillah ayam pun murah. Telur semua murahlah hari ini yang banding dengan harga biasa.